Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Yang Berkuasa, Kerajaan Pembuka, sahabat-sahabat dan kerajaan pembangkang pembuka dan penutup. Tuan Yang Berkuasa, Dewan ini mencadangkan hukuman penjara mandatori terhadap pesalah alam sekitar. Dia tidak mahu berlainan mandat tak usul cadangan yang amat berat ini. Maka Tuan Yang Berkuasa, Dewan, siswa nak mengambil serius berkenaan dengan hukum pesalah alam sekitar ini Tuan Yang Berkuasa. So, elok sebelum saya memulakan gerak kerja saya, elok saya kenalkan kepada anda apakah sebenarnya hukuman pesalah alam sekitar sekarang. Tuan Yang Berkuasa, untuk pengetahuan anda di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, undang-undang alam sekitar yang dikenakan sekarang bersifat penalti dan denda seperti penyitaan syarikat ataupun denda RM10,000 kepada pemilik syarikat yang melakukan pembalakan haram ataupun sebagainya. Tuan Yang Berkuasa, siapakah pesalah alam sekitar yang ingin kita bincangkan hari ini? Tuan Yang Berkuasa, pesalah alam sekitar yang ingin kita bincangkan hari ini mereka yang melakukan kesalahan besar yang boleh menjejaskan alam sekitar seperti apa Tuan Yang Berkuasa? Yang pertama, pembalakan haram. Yang kedua, pembuangan sisa toksik. Dan yang ketiga, tidak mengikut spesifikasi undang-undang yang telah ditetapkan kepada mana-mana syarikat maupun individu. Tuan Yang Berkuasa, namun Tuan Yang Berkuasa, timbul persoalan kenapa penjara mandatori yang kita ingin kenakan Tuan Yang Berkuasa? Penjara mandatori ini Tuan Yang Berkuasa adalah hukuman penjara yang tidak boleh diminta kurang ataupun berat Tuan Yang Berkuasa. Maknanya hukuman ini adalah hukuman yang tetap, tidak boleh diubah Tuan Yang Berkuasa. Kalau hukumannya adalah 2 tahun penjara, maka 2 tahunlah penjara tanpa ada sebarang hukuman Tuan Yang Berkuasa. Dan apakah hukuman-hukuman ini Tuan Yang Berkuasa dikenakan? Pertama, dan tidak ketinggalan tentang pengurangan kesalahan yang dilakukan Tuan Yang Berkuasa. Maka Tuan Yang Berkuasa, Dewan, kami mencadangkan kepada anda untuk kita kenakan hukuman penjara mandatori terhadap pesalah alam sekitar. Kerana apa Tuan Yang Berkuasa? Kami akan kembali tidak berkesanan undang-undang hari ini Tuan Yang Berkuasa, dengan memperlihatkan alternatif lain iaitu hukuman penjara mandatori yang mempunyai kekuatan tersendiri untuk mengatasi isu-isu alam sekitar. Tuan Yang Berkuasa, sudah ada Tuan. Saya ada dengar, kalau anda akan ada masalah alam sekitar ini berkaitan dengan pembuangan suku dan sebagainya, dalam apa rencana alam sekeliling pun ada meletakkan satu kebenaran untuk melanggar contohnya pembuangan influen dalam sesi 15. Macam ni, daripada kita lah, saya akan dapat mereka buang bila dari program ini. Tuan Yang Berkuasa, ini adalah bentuk cadangan yang kami ceritakan kepada anda. Kerana kami minat tentang keadaan sirius alam sekitar yang telah disebabkan oleh keadaan pengulangan mahupun kesihatan. Kira-kira berkenaan harta-harta yang telah disediakan oleh Dato' Kekat ini Tuan Yang Berkuasa. Maka, hari ini lanjutan perdebatan saya akan tunjukkan kepada anda berkenaan dengan keberkesanan hukuman penjara mandatori ini Tuan Yang Berkuasa. Tiga sifat utama tentang hukuman penjara mandatori ini Tuan Yang Berkuasa. Jadi yang pertama, ia sangat berat. Yang kedua, tidak boleh diubah dan ketiga, tetap Tuan Yang Berkuasa. Menurut kajian Profesor Dr. Azhar Abdul Jamil, Dekan Fakulti Sains Sosial Universiti Kebangsaan Malaysia, dalam bukunya yang berjudul Hukuman Sifat Terkesan yang Tuan Yang Berkuasa. Di dalam buku ini Tuan Yang Berkuasa, apa yang diterjemahkan oleh Profesor ini Tuan Yang Berkuasa? Kata beliau, mereka yang dikenakan hukuman penjara mandatori boleh mempengaruhi tindakan seseorang dalam kesalahan yang dilakukan, juga boleh mempengaruhi masyarakat atas untuk tidak melakukan kesalahan sama seperti kesalahan yang dikenakan hukuman penjara mandatori ini Tuan Yang Berkuasa. Maka untuk membuktikan keadaan ini, kami sandarkan kepada anda berkenaan dengan model perbandingan realiti di mana ada negara-negara yang menggunakan hukuman seperti ini Tuan Yang Berkuasa dan apakah kesannya kepada alam sekitar. Tidak ada soalan ini. Tidak ada. Jadi maknanya masalah anda hari ini selepas penyelesaian hari ini untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, Tuan Yang Berkuasa. Kerana apa Tuan Yang Berkuasa? Kerana sekarang hari ini undang-undang yang sedia ada tidak berkesan Tuan Yang Berkuasa. Maka kami cadangkan kepada anda itu menggunakan hukuman penjara mandatori melihatkan kepada apa kekuatan yang ada dan kami sandarkan kepada model pembangunan negatif yang kita ada hari ini. Tidak ada soalan. Macam mana yang kata Tuan Yang Berkuasa? Tak, yang berhormat dan akhirnya akan diceritakan kepada Dato' Yang Berkuasa. Tuan Yang Berkuasa, berkenaan yang boleh kreatif ini, tahukah anda di Kanada Tuan Yang Berkuasa telah menggunakan hukuman penjara mandatori selama 5 tahun 10 bulan kepada kesalahan alam sekitar seperti pencemaran sistem saliran, penyorokan hutan Tuan Yang Berkuasa. Dan hukuman mandatori ini Tuan Yang Berkuasa akan bertambah atau berkurang mengikut jenis kesalahan dan keseriusan kesalahan yang mereka lakukan Tuan Yang Berkuasa. Tidak ketinggalan di Jerman juga Tuan Yang Berkuasa turut mengenakan hukuman penjara mandatori
persoalan kita tuan-tuan, iaitu kegagalan menspesifikasi undang-undang yang dipindahkan 2 tahun secara mandatori tuan-tuan. Maka tuan-tuan, apakah kesan cara alam kita di kedua-dua negara ini? Yang pertama, tidak ada lagi penerangan hutan. Yang kedua, pelanggaran spesifik undang-undang alam kita terjaga. Yang ketiga tuan-tuan, pencerobohan sistem saran kita berlaku lagi tuan-tuan. Tidak bisa. Maka, rumusan kes meja kerajaan kami tunjukkan kepada anda tuan yang dipertara. Apakah kekuatan sebenarnya ada pada hukuman penjara mandatori yang dipertara? Dan apakah keadaan arah undang-undang sekarang, undang-undang terkini yang tidak berkesan tuan yang dipertara, menyebabkan pengulangan dan sebagainya, dan akhirnya menyebabkan apa tuan yang dipertara? Kita perlu cari alternatif baru untuk kita menyamakan alam sekitar kita. Kami sandarkan kepada anda, kami tunjukkan negara-negara yang telah menggunakan hukuman penjara mandatori ini tuan yang dipertara. Dan apakah kesan daripada penggunaan hukuman penjara mandatori di kedua-dua negara ini tuan yang dipertara? Dan akhirnya terbuktilah presiden tuan bahawa dewan ini perlu untuk menerima dan hukuman penjara mandatori terhadap persoalan alam sekitar untuk diterima dewan. Mohon terus mencadang. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih tuan yang dipertara, wakil pembangsa, wakil kerajaan dan dewan yang bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bersedia. Usul gagasan seorang Perdana Menteri dewan untuk mencadangkan penjara mandatori kepada persoalan alam sekitar. Mari kita teliti satu persatu warga dewan apakah pembawaan setiap wakil kerajaan kepada ini. Pertama, dalam menceritakan kepada kita apakah status quo sekarang katanya tuan dipertua peruntukan hukuman yang diletakkan di bawah akta kualiti alam sekitar seorang ini bersifat penalti warga dewasa sekalian. Persoalan pertama yang timbul di benak saya, wakil kerajaan tidak pernah menceritakan apakah masalahnya sekiranya peruntukan hukuman di bawah akta kualiti alam sekitar ini bersifat penalti warga dewasa sekalian sehingga mereka hadir untuk mencadangkan penjara mandatori tuan yang dipertua. Kemudian pada hari ini dalam rangkaian ketika mereka bagaimana kita akan ceritakan bagaimana perkara ini katanya akan menyelesaikan masalah tuan yang dipertua. Pada hari ini di mana pembangkang harus percaya warga dewasa sekalian. Peruntukan undang-undang yang ada
betul. Kerana kita perlu menentukan siapakah pihak yang akan masuk penjara dan sebagainya. Kerana kalau kesalahan itu ringan, contohnya dalam dipertuhi dan sekarang individu, adakah pada hari ini simpan hukuman penjara mandatori yang hanya contohnya seminggu kerana ringan kerana mereka kata ia mengikut kepada kesesuaian atau tahap seriusnya kesalahan tersebut. Kalau saya kata membuang sampah anda terus penjara, saya kira mesej sebenarnya itu sudah tidak betul. Dan kita sampaikan kepada masyarakat di luar sana, tuan yang dipertua. Kerana itulah kami percaya, pada hari ini terdapat beberapa masalah di wakilan kerajaan. Pertama, apabila mereka bercerita, kononnya kita akan mengikut pada jenis dan tahap seriusnya. Tidak pernah mereka buktikan yang mereka ceritakan di dalam penceritaan bagaimana mekanisme ini boleh menyelesaikan masalah. Contohnya warga Dewan Sembilan, bagaimana apabila sebuah syarikat melakukan perkara yang sama dilakukan oleh individu, apakah bentuk hukuman yang mereka kenakan? Adakah syarikat ini kesemuanya tadi betul perlu dimasukkan ke penjara? Tidak pernah mereka buktikan yang betul. Dan contohnya keberkesanan undang-undang sedia ada. Pada suatu ketika itu kita digemparkan dengan syarikat dalam daun yang ini betul melakukan kesalahan membuang statement di Sungai Gemas. Warga Dewan sekalian, mereka telah pun dikenakan denda dan juga penjara. Dan nampak tuan yang dipertua, kedua-dua perkara ini memberi kesan kerana selepas itu keadaan sungai di Sungai Gemas ini tuan yang dipertua terpelihara dan memberi juga iktibar kepada syarikat-syarikat yang lain untuk tidak melakukan perkara yang sama tuan yang dipertua. Mana cadangan baru ini tuan yang dipertua di dalam pandangan sendiri pada Mac 19 kita berkata, kita mencadangkan agar Seksyen 2 dalam Akta Politik Alam Sekeliling ini tuan yang dipertua kita tampak nilai kenangan ini sebanyak 5 kali ganda warga Dewan Sekalian. Kerana kita sedar tahap keseriusan sesuatu kesalahan warga Dewan Sekalian boleh diselesaikan dengan pemberian pemberian kenangan ini kepada mereka yang melakukan kesilapan. Ya, yang umat kalau kesalahan itu berulang kita tambah penalti sampai 5 kali ganda. Pak, kita buat ya, Mak, tidak. Kerana pada hari ini, kami akan ceritakan kepada dan contohnya masalah yang berlaku dan berulang tetapi tahap penalti yang diberikan berbeza. Contohnya, warga Dewan Sekalian mengikut kepada kesesuaian kesalahan mereka. Makin serius dan melakukan perkara tersebut dan berulang, apabila dibicarakan di mahkamah dan di betul, mereka akan dikenakan denda dan juga berada yang lebih tinggi. Perkara tersebut akan memberi satu sifat mencegah kepada alam sekitar dan di betul kerana mereka ini akan mempunyai kesedaran untuk tidak melakukan perkara yang sama atau bahasanya deterrence yang ini daripada ini menunda ataupun pencegahan warga Dewan Sekalian. Kerana itu dalam majlis pembangkan kami percaya mekanisme sedia ada yang bersikap fleksibel, ada denda dan juga penalti warga Dewan Sekalian mengikut kepada jenis dan juga tahap seriusnya sesuatu kesalahan alam sekitar itu lebih signifikan dan lebih relevan untuk kita perkenalkan berbanding dengan mereka. Tidak tentu ini juga syarikat mereka kata siapa sahaja yang melakukan kesalahan alam sekitar takkan sumpat ke dalam penjara warga Dewan Sekalian. Isu penjara yang pada hari ini kami kata tidak mencukupi juga walaupun kecil, warga Dewan Sekalian tetap memberi kesan kalau kerana pada hari ini wakil kerajaan mencadangkan sesiapa sahaja yang melakukan kesalahan di bawah Akta Politik Alam Sekalian tersumpat dalam penjara kami betul. Bagaimana beban kepada pihak penjara tersebut untuk menguruskan keadaan ini kerana kita semua sedia maklum kerana kita betul bilangan penjara di Malaysia ini sebenarnya kurang kerana betul. Kerana itulah adalah faktor kita perlu memikirkan mekanisme yang lebih baik untuk menangani masalah di mana saya menganggap betul di Pulau Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Dipertua, Dewan pada hari ini mencadangkan hukuman penjara mandatori terhadap pesalah alam sekitar. Terus kepada permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Kedua Pembangkang pada hari ini, Tuan Yang Dipertua. Pertama, mereka tidak memahami kes di barisan kerajaan pada hari ini. Seawal perdebatan terhadap beberapa perkara yang kami telah tetapkan sehingga mereka tidak jelas, Tuan Yang Dipertua. Pertama, berkenaan dengan isu adakah semua kes akan kita sumbat dalam penjara, Tuan Yang Dipertua, seperti mereka katakan. Sebab itu telah dinyatakan seawal oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, isu-isu yang berat yang berkaitan dengan apabila kita melakukan tindakan tersebut menyebabkan perubahan kepada sesuatu masalah sehingga menjejaskan alam sekitar, Tuan Yang Dipertua. Bukan yang serendah-rendah isu pembuangan sampah itu Tuan Yang Dipertua. Itu bukan permasalahan Dewan pada hari ini, Tuan Yang Dipertua. Yang kedua, berbicara tentang isu penjara mandatori. Adakah semua syarikat yang terlibat akan masuk penjara, Tuan Yang Dipertua? Yang berhormat sendiri tahu, apabila kita berbicara dan tidak mati bersalah, itulah yang berkaitan dengan bila bersalah itu dikenakan
Dan dalam puncak pada hari ini yang Muhammad Perdana Menteri telah menerangkan itu perkara utama. Pertama, dari segi psikologinya, kenapa hukuman penjara ini boleh menyebabkan tindakan seseorang itu bergantung kepada hukuman tersebut oleh dipertua, dan telah dibuktikan dengan model perbandingan relatif negara-negara luar yang telah berjaya menggunakan hukuman penjara tersebut oleh dipertua. Dan beliau juga menyatakan soal kecepatan, saya akan tunjukkan kenapa hukuman yang sedia ada sekarang menunjukkan ketidakberkesanannya puan yang dipertua. Dan puan dipertua di dalam barisan pembangkang pada hari ini, mereka berbicara hukuman sedia ada ini sudah sedia elok dan kita tidak perlu ubah oleh dipertua. Namun di sepanjang persidangan, mereka tidak tunjukkan pun kepada dewan dengan hukuman sedia ada ini, apakah statistik dan data yang ada menyebabkan tindakan tersebut boleh menangani ataupun mengurangkan kes tersebut. Dan sedangkan apa yang akan saya bakal tunjukkan nanti menunjukkan bahawa kita, kepada kita bahawa tindakan kita mengenakan penalti ini tidak pun menyebabkan hukuman tersebut boleh dikurangkan ataupun ditangani tuan yang dipertua. Beliau berbicara tentang fleksibel undang-undang tindakan penalti ini mengikut keseriusan kes tersebut tuan yang dipertua, lagi serius lagi tinggi nilai tuan yang dipertua. Sebab itu kami telah terangkan seawal-awalnya, apabila dengan menggunakan tindakan mengenakan penalti dengan menggunakan uang ini, syarikat-syarikat tertentu yang menyediakan masalah tidak mempunyai masalah untuk membayar dan sebagainya tuan yang dipertua. Itu permasalahan mereka sehingga menyebabkan isu pada hari tidak boleh ditangani dengan baik. Dan yang kedua, beliau memberikan permasalahan adakah kita perlu melaksanakan hukuman penjara dan denda ini serentak. Bangkit Perdana Menteri telah menyatakan kita tidak perlu melaksanakan serentak. Seandainya perkara tersebut dilaksanakan, seandainya hukuman, seandainya syarikat tersebut itu sudah dinyatakan bersalah, kita terus kepada hukuman penjara kerana ia menunjukkan keseriusan dan beratnya tindakan tersebut tuan yang dipertua. Sebelum kepada hujah di barisan kerajaan ini, saya nak anda respon dalam laporan daripada Jawatan Nas kita tahun 2000 berkaitan dengan kes pembalakan haram yang berkurang sebanyak 15 kes daripada tahun 1999 dengan kapasiti undang-undang yang sedia ada. Dan yang kedua, kalau kita bawa ke mahkamah untuk dikenakan tindakan mahkamah dalam bandar baru ini, saya risau kerana hari ini Jawatan Nas kita memberi lesen untuk membuang ikut seperti yang anda gariskan sendiri. Yang berhormat, kita tahu fakta tersebut pada tahun 2000 dengan tindakan kenaikan pada ketika itu kita ada masalah ekonomi dan sebagainya sebab orang tak mampu bayar. Dengan tindakan ekonomi sekarang yang sudah baik ini tuan yang dipertua, macam mana Ibu Rumah boleh kaitkan fakta tersebut dengan tindakan sekarang tuan yang dipertua? Saya tunjukkan pada hari ini, apabila akta kualiti alam sekitar 1974 telah mengenakan tindakan penalti kepada kesalahan-kesalahan ataupun penjenayah dalam kes isu besar untuk alam sekitar tuan yang dipertua, sebenarnya tidak pun mengurangkan masalah tersebut dan masih lagi berleluasa. Menurut laporan yang dibentangkan dalam mesyuarat majlis tanah negara MTN pada tahun 2008, sebanyak 73 kes telah dianalisis dan 63 kes didapati bersalah oleh dipertua. 2009, 71 kes dan didapati bersalah 69 kes. 2010, 83 kes dan 71 didapati bersalah oleh dipertua. Kenaikan kadar bersalah-bersalah jenayah alam kita ini menunjukkan bahawa dengan kita laksanakan tindakan mengenakan penalti ini tidak pun memberikan kesan dalam kita menangani isu masalah alam kita tuan yang dipertua. Selain itu kita lihat menurut Timbalan Menteri Sumber Asli Dalam kita Dato' Ben Kontinakan bahawa beliau menyatakan tindakan melaksanakan penalti tidak akan berkesan memandangkan statistik yang saya nyatakan tadi telah berada di tahap yang membimbangkan tuan yang dipertua. Dan sebab itulah di barisan kerajaan sendiri Malaysia pada hari ini mencadangkan bahawa kita perlu pindah untuk mewujudkan satu hukuman penjara mandatori berdasarkan jenis dan keseriusan seperti yang dinyatakan oleh beliau sebentar tadi. Dan keseriusan itu bergantung kepada nilai tahun tindakan penjara tersebut yang dipertua. Perkara ini juga dibukukan oleh Datuk Seri Duda Tugak Empat dalam tindakan Institut Penilaian Kisah Dalam kita beliau menyatakan bahawa pelaksanaan sediakan di Malaysia tidak berkesan dalam menangani isu berkenaan penjenayah alam kita di Malaysia tuan yang dipertua, seperti statistik tersebut yang menunjukkan curangan peningkatan sebanyak 500 tuan yang dipertua. Dan beliau juga mencadangkan bahawa perkara ini sangat penting untuk kita bawakan kepada parlimen hukuman penjara perlu diwujudkan seperti berlaku dan berkesannya dalam analisis psikologi yang dinyatakan oleh Perdana Menteri dan model pembangunan model perbandingan negatif tuan yang dipertua. Maka secara keseluruhannya di barisan kerajaan paling mudah kami tunjukkan yang pertama, bagaimana hukuman penjara mandatori yang berat ini
menyekat tindakan seseorang itu daripada melakukan kesalahan sesuka hati kerana isu alam kita itu isu besar, dan dibuktikan dengan model perbandingan relasi negara-negara luar yang berjaya menggunakan perkara tersebut. Sehingga saya katakan pada hari ini saya tidak berkesanan pelaksanaan sistem yang ada di Malaysia oleh yang berdua iaitu tindak penalti. Dengan statistik kita masih berada dalam keadaan serius, lantas kita akhirnya perlu untuk mencadangkan hukuman penjara mandatorik bagi menangani dan menguasai isu alam jenayah alam kita yang berada di berdua. Mohon mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Ibu Ketua, seterusnya seluruh warga dewan yang saya muliakan. Assalamualaikum kesemuanya. Terus memberi respon terhadap pembawaan kes kerajaan Tuan Ibu Ketua. Sebenarnya kerajaan pada hari ini gagal untuk menspesifikasikan usul dengan baik Tuan Ibu Ketua. Kerana pada hari ini sebagai kerajaan yang baik, mereka perlu melakukan satu perkara ini Tuan Ibu Ketua. Pertama, mereka perlu spesifikasikan apakah keadaan sekarang, apakah masalah yang berlaku Tuan Ibu Ketua. Kemudian mereka tampilkan dengan satu mekanisme baru seperti mana yang mereka bawakan. Saya setuju Tuan Ibu Ketua. Kemudian tunjukkan bagaimana mekanisme yang mereka jalankan ini Tuan Ibu Ketua mampu untuk mengatasi masalah yang berlaku Tuan Ibu Ketua. Kelemahan yang ini saya tunjukkan kepada Tuan Ibu Ketua adalah apabila mereka katakan dalam mekanisme yang cuma mereka dibawakan pada hari ini, mereka hanya melihat kepada kesalahan-kesalahan yang berat semata-mata seperti penebangan hutan dan juga pembuangan sisa seperti Tuan Pertua. Masalah saya setuju, masalahnya adalah masalah alam sekitar. Namun kita perlu sedar, masalah alam sekitar yang berlaku terhadap dunia malam dengan kita pada Tuan Pertua bukanlah sekadar disebabkan oleh masalah-masalah yang besar Tuan Pertua. Kita perlu melihat juga kepada masalah-masalah yang kecil. Bagaimana pencemaran sungai yang berlaku di Malaysia Tuan Pertua adalah kerana sikap manusia individu-individu yang membuang sampah ke dalam sungai Tuan Pertua. Adakah mereka sekarang ini meninggalkan sepi mereka-mereka itu Tuan Pertua? Kenapa kata mereka, mereka hanya ingin memenjarakan mereka yang terlibat dalam masalah-masalah alam sekitar yang besar Tuan Pertua? Tidak boleh kami terima. Maka di meja pembangkang pembukaan kami tampil betapa kami katakan hukuman sedia ada pada ini merupakan satu mekanisme yang sudah sedia baik Tuan Pertua. Kerana apa? Kita akan melihat daripada kecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Kita lihat hari ini dalam mekanisme sedia ada, kita dah ada di antara denda dan juga penjara. Kerana kita akan melihat kalaulah masalah ini serius dan kita perlu bentuk denda dengan kuantiti yang tinggi, maka kita akan berikan denda yang tinggi. Kemudian kita penjarakan pula Tuan Pertua. Maka itulah sebabnya hari ini kami katakan mekanisme sedia ada ini sesuai untuk kita implementasikan. Kerana ini bersikap menyeluruh. Kalau perkara-perkara yang kecil contohnya Tuan Pertua seperti buang sampah merata-rata, kita katakan jadi merata seperti mana yang berlaku di negara Singapura dan Tuan Pertua. Itulah kekuatan mekanisme sedia ada yang kami ingin fahamkan ke seluruh Dewan Tuan Pertua. Sebelum itu siap. Pertama, ada banyak persetujuan kami spesifikasi mekanisme baru dan sebagainya. Itu ada dewan kami. Takkan kami nak tunjuk kepada orang yang masuk kita pergi penjara. Yang berat, masalah ini ada masalah yang sukar. Kemudian kita datang dengan mekanisme. Mekanisme yang cuba mereka dimulakan pada hari ini tidak berdaya untuk menyelesaikan masalah alam sekitar. Kerana kata mereka, mereka hanya melihat kepada masalah-masalah yang besar ini saja. Contohnya penebangan hutan, pembangunan sisa tersi. Masalah-masalah yang kecil ini bagaimana Tuan Pertua? Kita perlu lari relevan dalam memberi hukuman dan juga kesalahan yang berlaku. Contohlah Tuan Pertua hari ini kesalahan merokok di kawasan yang terlarang merokok. Adakah pada ini kesalahan sekadar merokok di tempat larang merokok? Kita nak penjarakan 2 tahun. Saya kira tidak patut. Sebab itulah kita kena ada denda seperti memberikan denda RM500 Tuan Pertua. Maka mekanisme saja ada mereka pun menyeluruh kerana meliputi daripada aspek-aspek yang kecil sehinggalah kepada sebesar-besar aspek Tuan Pertua. Keduanya Tuan Pertua, kata mereka kalau kita penjarakan Tuan Pertua maka tidak akan berlangsung pengulangan. Apa jaminan mereka hari ini Tuan Pertua? Kalau kita penjarakan mereka Tuan Pertua maka tidak akan berlaku pengulangan. Saya persoalkan hari ini jenayah merobol. Adakah kalau kita penjarakan 10 tahun kita berikan sebatan 12 kali sebatan Tuan Pertua tidak berlaku lagi masalah merobol Tuan Pertua? Saya kira tidak. Jelas menunjukkan kepada kita walaupun kita mengenakan hukuman penjara ini tidak mampu untuk mengatasi masalah pengulangan ini Tuan Yang Pertua. Dan saya tunjukkan masalah yang berlaku hari ini juga Tuan Yang Pertua berdaya untuk kita sekat. Kerana kalau mekanisme sedia ada, saya tunjukkan kepada anda bagaimana Douglas Unga
kemudian kita tahu, kemudian kita ambil tindakan kepada mereka. Hari ini, adakah masih lagi berlaku pencemaran-pencemaran seperti mana yang berlaku sebelum ini, menunjukkan mereka di perkuat mekanisme yang telah pun sedia ada di perkuat mampu untuk mengatasi masalah alam sekitar yang berlaku dan tidak ada pun pemenangnya. Contoh kedua dari perkuat bagaimana yang berlaku di Cameron Highlands, kita lihat bagaimana jalanan alam sekitar telah pun menghentikan dengan segera projek pertanian yang berlaku di lereng yang berlaku di perkuat. Hari ini tidak berlaku lagi. Di mana mereka boleh katakan pada hari ini hukuman saja ada akan menyebabkan terlalu kemenangan yang berbentuk tolak di situ lagi berbentuk itu sih. Yang berwarna ini yang berlaku masalah di Bukit Rasa, macam mana boleh lagi berlaku masalah di Cameron Highlands? Itu berlaku sebentar. Baik berbentuk, bakal ini kita perlu realiti, kita perlu realistis bagi berbentuk. Selagi mana manusia berinteraksi dengan alam sekitar, kita tidak akan boleh mengenal daripada masa berlaku masalah alam sekitar. Namun pemenangan yang mereka perlu untuk nafikan hari ini adalah pemenangan yang sama. Kalau pemenangan di tempat lain, itu perkara biasa. Bila kita kesal dengan ini berlaku, maka kita tangkap, kita kenakan hukuman. Sebab mana hukuman telah ada lagi kepada pertua, tidak perlulah kita penjarakan mereka kepada pertua. Itu yang mereka harus faham kepada pertua. Kata mereka kepada pertua, berlakunya pengulangan. Namun sepanjang perdebatan sehinggalah ke akhir perdebatan, pihak kerajaan tidak pun menunjuk kepada kita kes-kes pengulangan yang berlaku. Saya tuntut berikan tiga sajalah kepada pertua hari ini, di mana kita dah kenakan hukuman, kemudian masih lagi pengulangan. Itu tadi perlu. Kalau mereka tak percaya tunjukkan, maka saya setuju bahawa tidak ada pengulangan pun selepas kita kenakan hukuman kepada mereka yang bertanggungjawab ini kepada di perlu. Selesai perkara ketiga. Seterusnya tadi perlu perkara keempat. Pada hari ini kita perlu sedar masalah alam sekitar yang berlaku akan membawa satu kesan yang buruk dan kita akan menanggung kos yang tinggi untuk kita mengatasi semula masalah alam sekitar yang berlaku dari perlu. Contohnya masalah tumpahan minyak dari perlu. Hari ini kalau kita tak kenakan penalti pada mereka, mereka yang melakukan kesalahan ini kita terus tumpat ke dalam penjara dari perlu. Saya ingin bertanya, siapakah yang akan bertanggungjawab untuk mengatasi masalah alam sekitar, masalah pencemaran yang berlaku di Tuan Ipar 2? Kerana kita dah perlu menjadikan mereka, kita tidak boleh mengambil ruangan dari mereka. Namun mekanisme hari ini Tuan Ipar 2, saya kira apabila kita ada dedaan yang kemudian kita menjarakan mereka Tuan Ipar 2, maka hasil daripada denda yang kita terima akan kita gunakan untuk kita menyelesaikan masalah alam sekitar yang berlaku di Tuan Ipar 2. Itulah kelebihan mekanisme sedia ada yang kami tunjukkan. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Ketua Kerajaan Pembangkang, seterusnya warga dewan yang dimuliakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya teruskan kepada anda semua. Tuan Ketua, cadangan usul pada hari ini molek telah dibentangkan oleh kerajaan. Kami katakan, isunya adalah apabila keadaan ataupun undang-undang semasa tidak mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah alam sekitar yang melibatkan kepada beberapa kesalahan serius yang telah pun diutarakan. Akibat daripada masalah dan isu ini, maka kami tampil dengan satu isu ataupun cerangan baru, iaitu hukuman penjara mandatori yang mempunyai sifat-sifat yang tertentu, tidak boleh diubah dan sebagainya. Atas kapasiti inilah kami katakan ianya berkesan dalam menjalankan tugas dan juga melaksanakan hukuman bagi menyelesaikan masalah kritikal sebentar tadi. Namun, bagi perwakilan pihak pembangkang, mereka kata bahawa mekanisme yang telah dijalankan oleh kerajaan hari ini sudah mampu untuk menyelesaikan masalah. Saya kata kepada pertua, adakah masalah alam sekitar pada hari ini masih lagi berlaku ataupun tidak? Masih lagi berlaku. Bermaksud tidak berkesan. Sebab itu kami tampil dengan cadangan yang lebih pesimis dan juga optimis tuan ibu pertua. Kami katakan sedemikian rupa. Kedua, mereka kata ianya berkesan dalam menyelesaikan masalah. Kalau ianya berkesan dalam menyelesaikan masalah, kenapa masih lagi berlaku kes-kes perhutanan alam sekitar di hutan dan sebagainya Tuan Ibu Pertua yang diakibatkan oleh mekanisme yang ada sejak pada hari ini Tuan Ibu Pertua? Maka kami tampil di perwakilan pihak kerajaan Pertua, kami akan bezakan kepada anda semua perjalanan dan perspektif baru kami. Kami akan nilai bahawa sifat penjara itu sendiri bagaimana sifatnya dibandingkan dengan penalti ataupun hukuman yang berbentuk duit ataupun wang Tuan Ibu Pertua. Kami akan bezakan. Dan yang kedua, kami akan katakan mengapa kita perlu untuk melaksanakan melihat kepada keperluan kita lakukan
yang dipersekusi. Baiklah, saya akan terangkan dahulu bagaimana sifat penjara itu apabila dibandingkan dengan penalti ataupun hukuman kebuangan. Pertama, isu sifat penjara di Kuala Lumpur seperti logiknya. Jika saya di penjara, saya tidak boleh memohon untuk dijatuhkan hukuman lain ataupun saya dikenakan penjara yang lebih singkat. Namun, apabila dibandingkan dengan penalti berbentuk duit, orang-orang yang melakukan kesalahan dalam alam sekitar ini kebiasaannya dalam isu pemilikan dan juga perhutanan adalah orang-orang kaya. Kalau kita melibatkan kepada isu keuangan sebagai hukuman, maka mereka boleh sahaja membayar 500,000, 10,000 dan sebagainya. Namun, masalah dan juga kesusipan yang wujud dalam keadaan hukuman penjara ini adalah bersifat mandatori yang tidak boleh berubah-ubah. Hasilnya, secara logik dan secara psikologi, mereka akan takut melakukan kerja-kerja pembalakan dan sebagainya dan akhirnya mampu untuk menyelesaikan masalah. Saya tunjukkan kajian psikologi pesalah-pesalah penjara dalam laporan PDRM. Lebih 90% pesalah di penjara yang keluar tidak melakukan kesalahan yang sama dan sebaliknya yang hanya dikenakan penalti sebanyak wang risiko yang diperkua telah melakukan kerja-kerja kesalahan itu kembali sebanyak 60%. Saya telah beritakan kepada anda tentang sifat penjara itu sendiri dan akhirnya jika dibandingkan dengan penalti yang mereka agung-agungkan pada hari ini 2022. Dulu Datuk. Kemudian, saya akan menunjukkan tentang keadaan bagaimanakah kalau kita laksanakan perkara atau usaha undang-undang ini hasilnya kita mampu untuk melaksanakan satu perspektif undang-undang yang sedia ada yang dijadikan dalam bahu jabatan masing-masing dalam alam sekitar itu sendiri mampu untuk berkesan Tuan Ibu Pertua dalam keadaan masalah-masalah yang serius. Pertama, jabatan perkhidmatan, kedua jabatan perikatan, ketiga jabatan perhutanan. Antara masalah-masalah dan juga undang-undang yang telah dijalankan adalah menahan mereka yang terlibat dengan penangkapan ikan secara haram dan yang kedua adalah denda maksimum RM500,000 serta RM200 bagi setiap pokok wali pertua. Itu adalah keadaan undang-undang yang baru. Namun itu bersifat penalti semata-mata. Namun, apabila tidak undang penjara ini yang sifatnya tidak boleh diubah-ubah, hasilnya orang-orang kaya akan takut untuk melakukan kerja-kerja kesalahan ini wali pertua. Itulah sebenarnya yang berlaku. Dan menurut kepada kajian dari WWF Malaysia, memelihara ekosistem wali pertua, iaitu menjalankan aktiviti menggalakkan mengembangkan sumber tenaga dan juga sebagainya, hasilnya mampu untuk memberikan kesan terhadap alam sekitar kita sekiranya hubungan ataupun undang-undang penjara ini dilaksanakan puan ini puan-puan. Dipersilakan. Yang memang bagi satu contoh syarikat yang mana lepas dari kesehatan dan kemudian mengulangi kesalahan yang sama. Yang berhormat tidak perlulah saya katakan syarikat. Saya hanya menunjukkan kajian-kajian psikologi yang dilakukan oleh PDRM. Apabila orang-orang yang dipenjara ini dikeluarkan daripada penjara, maka mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Sebaliknya yang hanya dipenjara diberikan denda berkenaan tentang keuangan. Hasilnya, mereka melakukan kerja-kerja yang baik. Sebab itulah analisis kita sifat daripada penjara itu sendiri Tuan Ibu Tuan Tua yang tidak boleh dikeluarkan berbanding dengan penalti yang boleh dibayar oleh setiap masyarakat. Itulah keadaan. Yang terakhir adalah krisis ataupun masalah-masalah serius berkenaan tentang haiwan-haiwan terancam seperti tapir, buaya dan penyu Tuan Ibu Tuan Tua. Ini adalah masalah-masalah yang juga mengenakan penalti kewangan sahaja kepada kesalahan-kesalahan mereka. Maka dengan kapasiti yang dimiliki oleh undang-undang penjara yang tidak boleh diubah ini sendiri Tuan Ibu Tuan Tua, hasilnya akan memberi ketakutan kepada mereka-mereka yang selalu melakukan kerja-kerja pembalakan dan juga merosakkan alam sekitar kita sendiri Tuan Ibu Tuan Tua. Pulau sana, saya telah tunjukkan kepada anda bagaimana perbezaan antara penalti yang sedia ada di bawah permukaan akta itu sendiri dengan sifat penjara yang kami katakan pada hari ini lebih mampu untuk menyelesaikan masalah. Dan akhirnya kami telah tunjukkan kajian di penjara itu sendiri yang akhirnya membawa kepada implikasi yang positif. Maka dengan usul cadangan ini, mohon usul diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perjabatan. Puan dan Puan Tua, rakan-rakan perwakilan kerajaan, perwakilan pembangkang, warga yang dikasihi, salam kesayangan buat anda semua.
Hari ini melalui Ketua Usul kita Kekal Sama Dewan ini mencadangkan hukuman pidana mandatori kepada kesalahan kita. Maka kami tidak setuju dengan usul yang diperdebatkan pada hari ini Tuan Jadi Ketua. Hari ini Menteri Ketua sebelum saya membawakan adalah aspek pemujahan di program kebangsaan beruntung. Lebih dahulu saya suka untuk memberikan sedikit respon terhadap pencelaruan yang telah diberitakan oleh pihak kerajaan. Hari ini pertikaian pertama untuk kita meletakkan apakah sebenarnya perbezaan antara undang-undang penjara mandatori dengan undang-undang yang sedia ada hari ini Tuan Jadi Ketua. Kalau kita lihat dalam analisis yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan, baik kerajaan membuka ataupun kerajaan menutup, hari ini mereka hanya meletakkan analisis penjara mandatori adalah undang-undang yang tidak boleh diubah, berat dan tetap Tuan Jadi Ketua. Namun hari ini, apabila kita memperkatakan tentang penjara mandatori, mereka juga perlu kaitkan penjara ini adalah satu bentuk undang-undang Tuan Jadi Ketua. Di sini, sebenarnya di pihak kerajaan membuka, kerajaan penutup maupun pembangkang membuka telah terlupa untuk kita menceritakan tentang sifat undang-undang itu sendiri Tuan Jadi Ketua. Apabila hari ini Tuan Jadi Ketua untuk kita meletakkan sifat undang-undang yang lebih baik, perlu untuk kita meletakkan kepada dua spesifikasi. Pertama, ia bukan sahaja sekadar untuk mengawal, tetapi ia juga menghukum untuk memberikan kesedaran kepada pesalah-pesalah yang sedar. Dan kesannya hari ini perlu diingat, kalau kita sekadar memberikan hukuman penjara, bagaimana dengan masalah dan sekitar yang berlaku? Sebagai contoh yang Tuan Yang Dipertua, dalam penjahat di pihak kerajaan, mereka meletakkan hari ini perbandingan relatif dengan menjadikan Kanada dan Jerman sebagai negara yang telah mengamalkan ataupun kononnya telah berjaya dalam mengaplikasikan sistem penjara di Tuan Yang Dipertua. Sedar ataupun tidak, sekadar memberikan penjara kepada pesalah itu tidak memberikan kesedaran. Kerana apa Tuan Yang Dipertua? Mereka telah meninggalkan kawasan-kawasan yang dicemar itu. Dan kita lihat agensi-agensi yang dilantik oleh kerajaan Jerman atau Kanada yang menjalankan kerja-kerja untuk membersihkan kawasan-kawasan yang tercemar, itu tidak membuktikan yang kesedaran itu dapat diberikan. Sekadar kita memberikan penjara kepada mereka dan mereka duduk saja di dalam penjara, tetapi adakah kesedaran itu dapat ditimbulkan? Tidak dapat, kerana hari ini Tuan Yang Dipertua, kerja-kerja untuk memulihkan atau memelihara alam sekitar ini telah dilakukan oleh orang yang tidak langsung bersalah, yang tidak ada kaitan dengan undang-undang. Sepatutnya hari ini untuk mengatakan undang-undang itu berkesan ataupun hukuman penjara mandatori itu berkesan, bolehlah pihak yang melakukan kesalahan itulah yang membersihkan atau melaksanakan ataupun melakukan kerja-kerja pembersihan setelah mereka melakukan kesalahan dan sebagainya. Sehingga ada masalah seperti itu. Sifat undang-undang itu mengawal, menghukum dan memberi kesedaran. Kita hukum dan kita kawal ataupun tidak, kesedaran kita bagilah program kesedaran. Bagaimana Tuan Ketua? Kita bagi program kesedaran. So ada kesan kepada alam kita itu Tuan Ketua. Kita sekadar beri program kesedaran, saya kira hari-hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita ada program kesedaran. Soalnya hari ini, adakah kesan kepada alam kita itu dapat dijamin? Jaminan ini gagal untuk ditunjukkan oleh kedua-dua belah pihak. Sekarang semua duduk Tuan Ketua. Maka hari ini Tuan Ketua, saya akan bawakan kepada anda dalam aspek pemujaan yang lebih adil. Saya akan tunjukkan bagaimana sebenarnya kita tidak perlukan hukuman penjara mandatori. Kita hanya berpandukan kepada undang-undang sedia ada yang lebih terbukti keberkesanannya bersandar kepada dua sifat, iaitu mengawal, yakni Tuan Ketua, mengawal ini kita akan halang sebelum pencemaran itu dilakukan. Dan kedua, hari ini aspek dalam hukum yang mana kami akan tunjukkan hukuman itu mesti tepat, di mana kata pembangkang pembuka hari ini perlu fleksibel untuk kesalahan. Jika nanti kita terus melakukan kesalahan, maka penjara itu terus kita laksanakan Tuan Yang Dipertua. Dan akhirnya, saya akan tunjukkan dalam pemujaan kesan positif yang diberikan melalui Tuan Yang Dipertua. Maaf Tuan Yang Dipertua, kalau tak juga saya beri yang betul, saya nak tanya, adakah mereka yang kena penalti dan diri membersihkan balik itu mari mereka lakukan? Mestilah Tuan Ketua, saya akan tunjukkan sebenarnya dalam pelaksanaan undang-undang ini ada peringkat-peringkat itu ada seperti itu. Kita bukan terus apabila seseorang itu melakukan kesalahan, bukan terus memenjarakan. Kerana ada peringkat-peringkat yang akan saya terangkan sebentar lagi Tuan Ketua. Sebagai contoh dalam pemujaan saya, hari ini saya akan tunjukkan dari aspek tumpahan minyak. Bersandarkan kepada Seksyen 20 dalam Akta Kualitian dan Pemilihan 1912 yang memperuntukkan betapa tumpahan minyak ini ada dalam undang-undang itu Tuan Ketua. Saya tunjukkan bagaimana spesifikasi mengikut kronologi dalam pelaksanaan itu Tuan Ketua. Arah pertama daripada Jabatan Alam Sekitar memperuntukkan denda kepada pesalah laku ini sebanyak RM500,000. Dan andai ia tidak ditepati, maka arahan, andai mereka melakukan kesalahan itu, maka pihak Jabatan Alam Sekitar akan mengeluarkan arahan untuk membersihkan kawasan yang tercemar. Dan kalau mereka tidak patuhi juga, syarikat yang bertanggungjawab terhadap masalah pencemaran itu akan disita dan dikenakan tindakan. Jadi hari ini Tuan Ketua, kita lihat kesedaran ini dapat lebih
tidak dapat disimpulkan dan dijelaskan apabila pelaksanaan 3 kayu ukur ini dalam sifat undang-undang ini direalisasikan. Bukan sekadar kita memberikan hukuman penjara, kerana apabila kita memberikan hukuman penjara, pesalah itu dimasukkan dalam penjara dan apa yang berlaku kepada kesan yang telah beliau lakukan itu tidak pun pernah ditunjukkan. Saya kira jaminan ini tidak dapat dibuktikan. Sebagai contoh tuan yang dipertuk, saya tunjukkan di Pelabuhan Kelang. Bagaimana arahan kehadapan Jawatan Alam Sekitar, bagaimana arahan kehadapan Jawatan Alam Sekitar kepada selam masyarakat di sana untuk mengurangkan pembuangan impor minyak di kawasan Pelabuhan Kelang itu sendiri tuan yang dipertuk. Arahan pertama, kita lihat. Arahan pertama, Jawatan Alam Sekitar telah memberikan amaran supaya pemilik syarikat Kebabit untuk mengurangkan pembuangan minyak kerana berlaku pencemaran di sekitar kawasan itu. Dan itu tidak dipatuhi. Lantaran itu tuan dipertua, pegawai Jawatan Alam Sekitar telah menghantar pegawai-pegawainya seramai 3 orang untuk memberikan amaran supaya bersihkan kawasan itu yang telah dicemari. Kemudian tuan dipertua, kita lihat bagaimana komitmen yang diambil oleh pengusaha syarikat itu sendiri tuan dipertua dengan melaksanakan kerja-kerja pembersihan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Jawatan Alam Sekitar tuan dipertua. Maka kita lihat kesedaran itu dapat ditimbulkan apabila kawasan itu lagi tidak dicemari. Maka di sini tuan dipertua, saya kira tidak perlu untuk kita apabila melakukan kesalahan terus kita penjarakan. Kita didik dengan sifat undang-undang yang ada, kita bukan terus hukum. Kita kawal dulu, kalau tidak berjaya kita berikan arahan atau amaran kepada mereka bersandarkan kepada perkara-perkara yang telah saya sebutkan, denda ataupun amaran untuk membersihkan. Kalau tidak mahu, kita cerita syarikat, tidak perlu untuk kita menjalankan. Kerana saya kira kaedah ini lebih memberikan kesedaran. Maka rangkuman kes dalam perdebatan hari ini, maka kami telah tunjukkan bagaimana pelaksanaan hukuman penjara mandatori ini melalui perpaduan relatif yang telah ditunjukkan tidak pun memberi kesan yang baik kepada alam sekitar. Sekadar kita memenjarakan individu yang melakukan kesalahan tetapi masalah kekal berlaku. Sekarang kita memberikan penjara kepada pesalah tetapi masalah yang dilakukan oleh si pesalah itu diselesaikan dan alam sekitar itu dibersihkan oleh individu ataupun orang yang lain boleh dipertua, tidak ada ini sejarah. Tetapi kami lebih rakyat dengan ujian yang dibawakan pihak mahkamah penuntut pada hari ini. Mohon untuk usul pada hari ini ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon membangkang. Daripada wakil dan punya hukum pembangkang. Tuan yang dipertua, apa yang mereka gagal fahami pada hari ini, apabila kita lakukan sahaja penjara mandatori ini, akhirnya ada tak menyekat daripada kesalahan-kesalahan laku alam sekitar untuk terus melakukan jenayah-jenayah alam sekitar kami yang dipertua. Hari ini timbul pertikaian. Mereka katakan adakah membuang sampah itu jenayah alam sekitar juga? Adakah ini adalah kesalahan alam sekitar juga? Kerana itulah kami dipertua. Sedari awal kami telah spesifikasikan bentuk-bentuk jenayah yang akan kita bincangkan di dalam Dewan Perdebatan ini Tuan Dipertua. Tuan Dipertua, usul yang dibincangkan hari ini berbunyi, Dewan ini mencatatkan hukuman penjara mandatori kepada pesalah alam sekitar. Baiklah Tuan Dipertua, kita lihat apakah pembangkang sedari bangkit kakak kesayangan saya. Hari ini mereka telah bercerita tentang kesalahan yang bagaimana, kesalahan yang jenis apa untuk kita hukum mereka ini masuk ke dalam penjara secara mandatori. Kami telah ceritakan, takkanlah buang sahabat, takkanlah merokok kita nak hukum mereka masuk ke dalam penjara mandatori. Itu tidak adil kepada mereka. Cukuplah sekadar hari ini apabila mereka melakukan kesalahan-kesalahan kecil sebegitu, kita denda. Pada hari ini kita ingin menilai penjara mandatori ini, kita rujuk kepada siapa? Kita lihat kepada siapa? Mereka katakan hari ini kita nak membezakan, bagaimana ada yang membezakan pesalah laku, pesalah jarak kita melihat kepada individu dan syarikat. Selagi mana mereka melakukan kesalahan alam kita, itulah itu hukum. Tak adalah syarikat ataupun individu yang melakukan masalah-masalah alam kita ini kerana dipertua. Baiklah, seterusnya kerana dipertua, mereka juga merujuk kepada mekanisme sedia ada, meskipun yang pertama maupun yang kedua, kerana hari ini mereka berpegang dan berfungsi kepada satu hujah sahaja. Saya tunjukkan apa yang dilakukan oleh Timbalan Ketua Pembangkang. Ketua Pembangkang hari ini kerana dipertua hanyalah membangkitkan tentang isu-isu ataupun perkara-perkara yang kecil dan dipertua sebagai contoh. Benar-benar menyamakan hukuman alam sekitar ini dengan jenayah dan hukuman rumput. Saya kira tidak perlu dan dipertua. Saya kira yang hari ini mereka ingin membezakan dan menunjukkan adanya mekanisme alam sekitar yang mampu mengawal. Mereka boleh bercerita tentang akta perlindungan dan undang-undang sifat 1962. Mereka boleh bercerita tentang akta perlindungan haiwan 1960. Mengapa hari ini mereka hanya ingin bercerita tentang akta politik alam sekitar ini? Sedangkan dalam penceritaan beliau, beliau ingin bercerita tentang masalah-masalah alam sekitar yang serius. Maka hari ini perlu anda juga perlu realistik. Tak
sabun sampah pun ia yang menjadi masalah sehingga kita hukum mereka ini masuk ke dalam penjara dan dihukum penjara mandatori. Tuan yang dikatakan, kami telah tunjukkan sebentar tadi. Kami tunjukkan bagaimana kes-kes pembalakan masih mungkin berlaku tuan yang dikatakan. Kerana apa? Kerana kelemahan undang-undang yang sedia ada. Kerana kelemahan akta politik alam sekeliling 1994 inilah. Kerana itu kami mencadangkan kertas kerja untuk kita jalankan penjara mandatori tuan yang dikatakan. Hari ini juga tuan dikatakan melakui pencemaran sungai di Malaysia. Pada tahun 2009, 7 sungai Malaysia telah diisytiharkan sebagai sungai mati. Pada tahun 2010, 9 buah sungai Malaysia telah diisytihar sebagai sungai mati. Lihat, dengan adanya peningkatan di dalam masalah-masalah sekitar ini, walaupun kita telah kena denda 10,000, 100,000 maupun 500,000 kepada mereka, mereka boleh bayar. Denda bumi ini menjadi berkuat, uang adalah segala-galanya. Jika anda mempunyai uang dan apabila hukuman ini tidak dikenakan dengan tegas dan tentu, bermakna ia yang masih berlaku. Anda juga tidak pernah menafikan bahawa kesan, anda juga tidak pernah menafikan adanya kesan-kesan negatif apabila kita menjalankan hukuman penjara mandatori ini dan membuat tuak. Baiklah, hari ini juga mereka juga telah menunjukkan bahawa adanya 12 petugas yang disuruh melakukan semakan ke atas syarikat-syarikat yang menjalankan perkara ini. Akhirnya syarikat-syarikat yang mereka katakan ini melakukan juga dan membuat tuak. Bermakna hukuman mandatori ini, hukuman penjara mandatori ini wajib dikenakan ke atas mereka dan membuat tuak. Kerana mereka adalah besarlah pelaku alam sekitar, mereka lah yang memusnahkan hutan-hutan yang saya cintai. Tuan yang berkata, hari ini juga mereka bercerita tentang Jabatan Alam Sekitar telah memberhentikan projek bilirin di Kamer Highland dan berkata. Lihat, apakah kesalahan yang dilakukan oleh mereka? Mereka katakan hari ini tuan yang berkata, walaupun masih berlaku masalah-masalah ini, namun hukuman-hukuman yang diberikan kepada mereka mampu untuk membuatkan mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang tersebut. Kali itulah timbulnya masalah di Cameron Highland dan seterusnya di lereng Bukit Cakap oleh Dr. Persoalan pertama. Maaf, apa dari saya yang akan dituntut di dalam perkembangan dalam negara yang sama ada bukan penalti dari gereja tinggi 20 tahun. Apa bezanya dengan itu mereka penjara pada tuan yang dikuat, dua hari ini, soal tadi anda tidak bercerita. Pada hari ini kami tunjukkan bagaimana keseriusan dalam kita menangani masalah-masalah alam sekitar ini dan dikuat. Jika anda katakan 20 tahun penjara mandatori di awal-awal tadi, memang perlulah kita berikan kepada mereka. Kerana itulah yang dikuat. Hari ini mereka juga tidak faham tentang kesebabkan mereka. Mereka tuduh kami itu yang tak faham. Tuan yang dikuat, kesian mereka. Tuan berkata, kerajaan hari ini lebih pinjam daripada kerajaan pembuka. Kerana hari ini kami melihat kepada apa? Melihat kepada sifat-sifat penjara itu sendiri tuan yang diperkuat. Yang mana dipersetujui oleh pembangkang penutup. Mereka juga mengatakan mengawal dan memberikan kesedaran. Kami kira apabila kita menjalankan hukuman penjara mandatori, ia mampu untuk mengawal dan juga memberikan kesedaran tuan yang diperkuat. Malah tuan yang diperkuat hari ini juga mereka gagal untuk menceritakan kepada kita daripada amaran yang dilakukan daripada menghantar pegawai dan akhirnya mereka hukum ini yang telah berkesan melalui Jabatan Alam Sekitar. Tapi ketika tidak, apabila anda telah memberikan amaran dan mereka tidak mengambil dan mereka tidak mengambil peluang tersebut atau amaran tersebut untuk tidak melakukan masalah alam sekitar dan akhirnya mereka telah menumpahkan minyak di dalam lautan yang terbentang luas ini dan berikut lihat bagaimana keberkesanan yang dijadikan oleh mereka tidak pun berkesan untuk mengawal dan juga memberikan kesedaran kepada masyarakat maupun kepada syarikat-syarikat yang melakukan masalah alam sekitar ini dan berkata. Lihat, kami tunjukkan kepada anda dari aspek sifat penjara itu sendiri yang mana akan membuatkan manusia takut untuk melakukan kesalahan alam sekitar ini. Akhirnya, kita tuntut bahawa dewan ini menjadikan hukuman penjara mandatori dijatuhkan kepada kesalahan alam sekitar. Terima kasih. Tuan yang diperkenalkan, sebenarnya saudara ini tidak sempurna persetujuan anda. Dato' lagi kata, di akhir setiap denda, anda mereka gagal untuk melakukan pemuliharaan seperti yang dikatakan di bawah arahan. Berketua pengarah Jabatan Alam Sekitar di setiap peruntukan undang-undang di bawah Akta Kualiti Alam secara dirinya. Kalau gagal, kita akan sita syarikat-syarikat ini. Sita dengan pidana lain, bukan masukkan dalam negara. Tapi kita hentikan aktiviti
mereka daripada mereka meneruskan perniagaan, mungkin perniagaan dalam aspek mencemarkan industri atau mencemarkan sungai dengan melakukan pembebasan ekonominya dan sebagainya. Baiklah, saya suka untuk menyentuh daripada kerajaan pembuka. Hari ini kes kerajaan pembuka, mengapa kita perlu laksanakan hukuman penjara mandatori ini hadir sekalian? Disebabkan sifat penjara ini. Pertama, disebabkan ia sangat keras, tetap dan tidak boleh berubah hadir sekalian. Memang benar sifat ini memang dikemukakan oleh anda. Namun celahan yang saya beri, di awal berbentang konsep oleh anda, tak pernah dijawab. Kerana, kalau anda menggunakan alasan penjara ini untuk memenjarakan pesara-pesara alam sekitar, dan pesara alam sekitar ini juga akan memberikan alasan di hadapan mahkamah, iaitu pengecualian lesen untuk mencemarkan alam seperti yang diletakkan buat seksyen 15 dengan memberikan kebenaran mereka yang membawa lesen ini untuk membebaskan iklan daripada industri mereka. Dari perkara ini, masalah ini tidak dapat dijawab sekalipun kita melaksanakan hukum penjara mandatori, namun pengecualian inilah yang akan menyebabkan mereka boleh terus untuk mencemarkan alam sekitar. Dan dalam isu kedua, sebenarnya perbandingan undang-undang yang sedia ada dengan cadangan mereka ini hadir sekalian satu sahaja. Dalam hukuman penjara kita terus masukkan pesara ke dalam penjara, namun undang-undang yang sedia ada memang benar kita kenakan denda, kita kenakan kutipan duit. Namun perkara yang perlu diingat, mereka ini jugalah yang perlu untuk membersihkan pencemaran yang telah pun dilakukan, berbeza dengan kes memasukkan mereka seluruh dalam penjara. Kerana titik pertikaian atau matlamat asas di meja kerajaan pembuka adalah apa? Menyelesaikan masalah alam sekitar. Adakah hari ini dengan kita masukkan mereka ke dalam penjara, masalah pencemaran yang mereka lakukan ini dapat dibersihkan kembali? Tidak boleh hadir sekalian. Sebab itu, hujah mereka hanya berkaitan dengan apa yang telah berlaku di Kanada. Dan tahukah anda yang berlaku di Kanada ini, pindahan hukuman yang lebih berat, iaitu 5 tahun 10 bulan, untuk pesara-pesara pembarakan haram dilakukan pada tahun 1970. Namun, sepanjang selepas tahun 1970, memang benar sudah tidak ada penerokan hutan sehingga kali ini. Sebab Kanada datang ke hutan, yang ada hanya dua hutan simpan saja. Antaranya adalah Black River Reserve Forest sendiri sekalian. Jadi memang benar, sebab sepanjang kes ataupun hukuman ini telah dilaksanakan sekalipun ini sekalian, penerokan hutan telah dilaksanakan sehinggalah hutan-hutan ini habis dan hanya tinggal hutan simpan saja ini sekalian. Jadi hukuman penjara ini masih lagi tidak dapat menyelesaikan masalah yang berlaku. Dan hanya sekalian, dalam kes yang kedua, kata mereka di Jerman ini, kita telah melaksanakan hukuman penjara 2 tahun untuk syarikat yang gagal untuk mematuhi spesifikasi yang diletakkan demi menjaga alam sekitar. Dan akta ini telah pun dipindah pada tahun 2000 hanya sekalian. Saya juga untuk membawa anda tindakan daripada kerajaan Jerman yang terkenal dengan membentuk kesedaran masyarakat yang telah dimulakan pada tahun 1970 melalui environmental policy dilaksanakan Green Book, yang mana di bawah Green Book ini hadir sekalian, di awal membentuk kesedaran masyarakat, andai ada kesalahan yang dilakukan, mereka akan dikenakan penalti dan hukuman 5 kali ganda daripada kesalahan yang dilakukan, dan mereka ini akan diarahkan untuk memulihkan kesalahan yang telah dilakukan. Dan saya tunjukkan hadir sekalian, sepanjang polisi ini dilaksanakan, masalah-masalah yang berlaku, contohnya perindustrian yang tidak mengikut spesifikasi, semakin berkurangan sehinggalah pada tahun 2000 hadir sekalian, di Mahkamah Jerman mencatatkan kes-kes berkaitan alam sekitar ini hanya pada kadar 1%. Sebab apa? Bukan disebabkan penjara ini, tetapi kesedaran masyarakat yang sudah pun dipindah, sudah pun dibentuk hadir sekalian berbanding dengan hukuman penjara ini. Tambahan, saya suka untuk membawa anda, sebenarnya penjara ini tidak menyelesaikan apa-apa masalah. Kalau mereka bercerita tentang pencemaran sungai, hari ini sungai kita ada 7 dan telah naik pada 9 yang diiktiraf sebagai sungai mati. Ini tidak tepat. Tahukah anda, hari ini kalau anda mau bicara tentang sungai mati, di Sabah pada tahun 2000 sahaja ini sekalian, ada lebih daripada 20 sungai yang dikatakan sebagai sungai mati. Namun, apa yang dilaksanakan di kawasan Sabah ini hadir sekalian, dilaksanakan undang-undang adat dan dikenal pasti masalah yang berlaku dan dilaksanakan sistem tagar yang tidak lakukan penjara hadir sekalian, tapi membentuk kesedaran masyarakat dengan menghentikan kesemua aktiviti di kawasan puncak-puncak air hadir sekalian. Dan andai ada
kegagalan yang berlaku untuk mereka ini mematuhi syarat-syarat yang diletakkan di dalam undang-undang ini, mereka akan diarahkan sepanjang satu tahun untuk membersihkan menjangka sungai yang mereka cemarkan ini hadir sekalian. Dan saya tunjukkan pada tahun 2009 hadir sekalian, di kawasan Sabah adalah negeri yang paling kurang mungkin sungai mati disebabkan pelaksanaan sistem tagal ini tidak menggunakan komponen penjara suara teman. Yang pertama saya rasa apa? Mengenai amaran-amaran yang telah dilakukan di bawah perubahan minyak yang berlaku di Indonesia, saya masih tidak berlaku. Masalah dalam anda orang Sabah pun tak ada jawab di sini ini. Dalam kes tumpahan minyak itu ada sekalian, memang benar tumpahan minyak itu berlaku. Namun masalah di bawah arahan yang diletakkan di bawah Akta Kualiti Alam sekeliling ini sekalian, di bawah Seksyen 20, menjelaskan pada arahan dan tindakan yang telah diambil kepada syarikat yang terlibat. Dan mereka ini diarahkan untuk membersihkan kembali tumpahan minyak. Dan hari ini kita lihat kawasan tersebut, tumpahan minyak ini telah berjaya untuk dilaksanakan hadir sekalian. Dalam kes kerajaan penutup hari ini, mereka gagal untuk membawa kes berkaitan dengan penangkapan ikan secara haram dan sebagainya. Tiba-tiba kata mereka, inilah golongan orang kaya yang mampu membayar. Siapa ini? Sebab yang melakukan penangkapan ikan secara nelayan. Tapi nelayan dikata mereka orang kaya. Ini sudah kembali. Hujan ini tidak boleh diterima. Sebabnya nelayan ini kalau kita denda RM250,000. Memang mereka susah nak bayar dan mereka tak akan buat kesalahan itu lagi. Perbezaannya antara pembakar pembuka dan pembakar penutup, hari ini saya tunjukkan kepada anda, mereka hanya menceritakan tentang pencegahan dan kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan pun perlu diadakan. Kes kami, kami analisis sifat undang-undang yang sedia ada dikenakan. Kami tunjukkan, sebelum kesalahan dilakukan, dia sudah ada akta untuk mencegah. Dan kemudian anda benda ini berlaku, kami tidak tindakan yang diambil oleh sekalian dan kami memaparkan kesan menyelesaikan masalah yang ditinggalkan di setiap meja perdebatan oleh kerajaan pembuka, kerajaan penutup dan pembangkang pembuka. Saya mohon agar kami lah menjadi pilihan hati anda. Assalamualaikum.